Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nadia Stefani dari kelas 79. Saya dari kelompok 3 ingin menceritakan tentang lunasi lutang Jawa. Halo, namaku Luna. Aku adalah seekor lutang Jawa yang hidup bersama keluarga besarku di hutan Hujan Halimun. Ini adalah gambaran hutan tempatku tinggal dan ini adalah cerita tentang keseharianku. Aku berjalan mengelilingi hutan bersama paman. Sambil berjalan, paman memberitahukan 3 hal penting padaku. 1. Bukan hanya kami, primata yang tinggal di hutan Halimun ini, namun ada juga keluarga Owan Jawa yang hobinya bernyanyi, keluarga Surili yang berambut abu-abu, dan keluarga Kukang yang terlihat lebih aktif bergerak. 2. Keluarga kami adalah keluarga besar, tidak seperti keluarga Owan Jawa yang memiliki sedikit anggota keluarga. 3. Kami membutuhkan syarat yang baik untuk persenaan. Ayah mengajari kami bagaimana cara memilih pohon yang baik untuk tidur. Pilih pohon yang besar, tinggi, dan memiliki daun yang lebat untuk berlindung dari pemangsa. Ayah akan mencari pohon yang dekat sumber makanan agar kami dapat sarapan keesokan harinya. Pada hari terakhir, hutan Halimun dilanda hujan besar dan angin kencang. Ayah bersuara kencang dan menyentuh kami untuk berpegangan erat pada cabang pohon. Ketika adik bayi lahir, aku terkejut karena rambutnya berwarna oranye, berbeda dengan kami. Ibu berkata, "Warna rambutku dulu sama seperti adik bayi, tetapi ketika bertambah besar, rambutku berubah menjadi warna hitam." Aku bermain sampai sore dengan kedua sepupuku. Kami lompat dan mengelilingi hutan sampai sore. "Oh, ayah manggil. Ayah sudah menemukan pohon yang tepat untuk kami tidur malam ini." Aku dan para sepupuku bergerak mendekati keluarga kami. Aku merebahkan badanku di atas salah satu dahan. Sepertinya aku akan tidur lelap malam ini. Selamat tidur, teman-teman.